Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, selamat pagi kepada seluruh penonton FB Live Lembaga Zakat Selangor. Alhamdulillah, pagi ni mudah-mudahan Allah kurniakan kita dengan keberkatan, dengan rahmat dan juga keceriaan kepada kita serta kesihatan yang berpanjangan untuk kita semua, insya-Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sidang live Facebook Lembaga Zakat Selangor. Hari ini kita mula bersiaran dalam rancangan pagi bermula pada hari ini, iaitu setiap 8 hari bulan pada jam 8 pagi dengan berkongsi 8 tips, mudah-mudahan menjadi manfaat dan bergunanya kepada kita semua, insya-Allah. Hari ini kita nak kongsikan 8 perkara berkaitan dengan asnaf. Siapa itu asnaf, tuan-tuan? Asnaf itu adalah mereka yang berhak untuk menerima agihan zakat ini. Itu yang kita perlu tahu, bahawasanya agihan zakat ini bukan dilaksanakan sewenang-wenangnya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Jadi ayat 60 ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjelasan yang sangat-sangat jelas secara terus kepada 8 golongan yang berhak menerima agihan zakat tersebut. Pertama sekali adalah golongan fuqara, golongan fakir, golongan miskin, golongan amil yang menguruskan harta zakat tersebut, golongan mu'alaf yang dijinakkan hatinya dengan agama Islam, golongan riqab yakni hamba di kalangan para budak-budak untuk dibebaskan, ataupun mereka yang terbelenggu dengan masalah-masalah yang besar seperti dadah ataupun sebagainya, dan golongan gharim, orang yang berhutang kerana keperluan hidup, golongan fi sabilillah, orang yang berada di atas jalan jihad, jihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga yang terakhir adalah golongan yang bermusafir dan dia terputus bekalan dalam permusafirannya. Jadi 8 golongan ini saja, tuan-tuan, yang kita boleh pegang dan kita tidak boleh ubah walau sekalipun, menambah ataupun mengurangkannya, kerana ia adalah kefarduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wallahu alimun hakim, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka yang demikian kita perlu tahu 8 tips, 8 golongan pada hari ini yang berhak menerima zakat itu adalah terdiri daripada apa yang telah kita sebutkan tadi. Maka ibu tunggal, warga emas, anak yatim tidak tergolong di dalam skop yang ini, kecuali mereka termasuk dalam 8 golongan tadi, fakir ke, miskin ke, amil ke, mu'alaf ke, dan seterusnya sampailah ke ibnu sabil, barulah mereka boleh dibantu dengan menggunakan wang zakat. Oleh yang demikian, sidang penonton live Facebook Lembaga Zakat Selangor, sama-samalah kita ingat mengingati bahawasanya kefarduan zakat ini terletak kepada seluruh umat Islam. Maka umat Islam itu sendiri yang wajib menjaganya, dan umat Islam itu sendiri wajib mengetahuinya, dan kita sebagai umat Islam sewajibnya untuk melaksanakan ibadah zakat ini ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sidang penonton live Facebook Lembaga Zakat Selangor, pagi ini bermulalah siaran kita ini, dan insya-Allah kita akan bersambung nanti pada 8 hari bulan akan datang dengan jam 8 pagi dengan 8 tips yang seterusnya, supaya kita tahu bahawasanya setiap amalan yang kita nak laksanakan ini, walaupun bolehlah 8 ke 10 ke 18 ke, kita nak tahu ia memberikan manfaat kepada kita. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, masih ada lagi sebilangan masyarakat kita yang tidak jelas berkaitan dengan agihan zakat ini. Kami khususnya di Lembaga Zakat Selangor cuba sedaya upaya menyampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua
agar kita tidak mendatangkan sebarang fitnah kepada institusi zakat milik umat Islam itu sendiri, dan agar kita sebagai umat Islam bila orang lain bertanya kenapa zakat tidak membantunya sedemikian rupa, kita mampu menjawabnya kerana pegangan kita adalah menurut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi berbalik kepada 8 golongan asnaf tadi, perlu kita tahu bila kita nak mengklasifikasikan 8 golongan itu, sama ada dia fakir, sama ada dia miskin ataupun mu'alaf, kita perlu tahu ada aspek-aspek hukum fiqah yang tertakluk di bawah asnaf-asnaf tersebut. Keutamaan yang perlu kita bantu, keutamaan yang perlu kita berikan adalah berkaitan 3 golongan, iaitu golongan fuqara, golongan masakin dan golongan mu'alaf. 3 golongan ini afdalnya, sewajarnya untuk kita bantu. Agar apa dia tuan-tuan? Agar hak mereka ini dilunaskan terlebih dahulu. Sebab itulah suka untuk saya pesan kepada tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton FB Live Lembaga Zakat Selangor. Kalau kita nak berzakat, kita takut kita agihkan sendiri. Contoh kepada Ma'had Tahfiz, kita bagi teruslah pada Ma'had Tahfiz. Kita ingat dia jadi zakat. Pertama, niat kita zakat ke tidak. Kedua, mereka ini tergolong di kalangan asnaf yang keberapa. Berkemungkinan yang akhir, yang kedua akhir, yakni fisabilillah, mungkin jatuh hukum berzakat itu. Tapi keafdolannya, keutamaannya itu sepatutnya dimulakan daripada golongan fakir, golongan miskin, golongan mu'alaf. Sebab mereka inilah yang sewajarnya kita berikan perhatian yang lebih. Golongan fakir, contoh secara mudahnya, mereka tak ada apa-apa. Mungkin tak ada kerja, mungkin tak ada harta, mungkin tak ada apa-apa. Tetapi golongan miskin mungkin ada kerja, tapi mereka cukup, tak cukup, putus, tak putus, ataupun lebih kurang yang sedemikian. Dan yang tak, golongan mu'alaf, mereka memilih untuk kembali semula memeluk agama Islam, kembali menjadi keluarga kita, mereka meninggalkan seluruh kehidupan mereka yang lalu. Maka yang demikian itu, kita peganglah bahawasanya tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton Lembaga Zakat Selangor, 8 asnaf yang kita sebutkan pada pagi ini adalah untuk kita mempelajarinya agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita akal dan juga iman supaya kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu lagi pada siaran 8 hari bulan akan datang jam 8 pagi bersama 8 tips yang kita akan kongsikan akan datang. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.